Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial cara menghapus background dari sebuah gambar. Untuk tool yang kita pakai, di sini saya pakai Magic Wand Tool. Kita langsung coba saja. Di sini saya ngambil contoh gambar. Ini kita copy jadi sheet kedua dulu. Nah, di sini kita duplikat gambarnya. Gimana caranya? Short key-nya klik Ctrl plus A. Nah, di sini ada jadi ada dua gambar, satu background, satu layer satu. Dan kita langsung pakai aja Magic Wand Tool-nya. Kita seleksi bagian yang kita ingin ambil. Misalkan ini background nih, yang hitam-hitam ini. Tinggal klik delete. Nah, di sini sudah kelihatan nggak ada background-nya. Untuk lebih jelasnya caranya gini. Untuk yang background-nya klik mata ini. Nah, sekarang kita sudah lihat background-nya hilang. Untuk memindahkannya bisa dengan cara kita hilangkan dulu seleksinya, terus geser ke sheet yang kita inginkan yang lagi edit. Nah, jadi saya sarankan untuk ketika sedang mengedit satu sheet dan kita butuh gambar, tapi kita menemukan gambar ada backgroundnya, kita ingin hapus, lebih baik saya sarankan buka sheet baru dulu, lalu jalankan seperti yang saya contoh tadi, biar dalam satu sheet ini tidak terlalu banyak layer, tidak ya seperti yang penting agak rapih mengerjakannya. Nah, sekian dari saya tutorial untuk menghapus background gambar menggunakan Photoshop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.